Untuk pengetahuan anda semua, baru-baru ini pada hari Isnin lepas kami ada kongsi pada anda berkenaan dengan resepi biryani ayam. Dan daripada segmen tersebut kita ada terima ramai sebenarnya respon daripada pengguna-pengguna media sosial yang ingin mengetahui apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak biryani ayam yang dikongsikan oleh Chef Ado pada hari Isnin lepas. Jadi jom sama-sama kita saksikan resepi tersebut kami akan paparkan untuk anda. Semarakkan semangat memberi bersama kongsikan keberkatan. Demikian tadi perkongsian kepada anda berkenaan resepi nasi ayam biryani ataupun nasi ayam yang pasti anda boleh gunakan resepi ini untuk perayaan Deepavali ataupun kalau yang tak merayakan Deepavali, kita ada cuti panjang kan. Jadi ini adalah kesempatan yang ramai sebenarnya diambil oleh sanak saudara untuk berkunjung dan sebagainya. Ini adalah resepi yang kita bawakan untuk anda.